Mas, kerjamu apa toh? Tukang servis AC, Pak. Di Grobogan. Keluarga melalui handphone daripada si korban ini, dia secara tegas korban ini sudah 2 hari tidak pulang. Kemudian orang tuanya mencari keberadaan korban karena kesulitan, akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan pada saat proses pencarian itu, kita mendapatkan informasi bahwa korban berada di wilayah Grobogan. Posisinya saat itu korban bersama dengan pelaku, dan pelaku menyampaikan apabila korban ingin kembali, maka keluarga harus menyiapkan uang senilai 10 juta rupiah. Dengan adanya informasi itu, kerjasama dari masyarakat, informasi yang diterima oleh petugas dan penyidik bisa kita terima, kita kembangkan, dan kita bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku dan berhasil membawa korban kembali ke orang tuanya. Selama diculik itu apakah korban di aniaya atau korban di tabli? Dari keterangan korban sendiri tidak mengakui bahwa sudah dilakukan persetubuhan ataupun pencabulan. Namun demikian, daripada pelaku tentunya secara mutlak dan bersalah kita meyakini telah memenuhi pasal 332 KUH pidana dengan ancaman kurang lebih 7 tahun penjara. Korban masih kelas 3 SMP Pak Kasat. Ini kelas modus dari NTS. Tingkat atau selevel dengan SMP. Iya. Yeah. Nah ini dari modus dari pelaku bisa merayu korban itu. Jadi pada saat itu mereka berkenalan melalui media sosial Facebook, kemudian ada komunikasi. Kemudian ditangkap sekali gimana? Tadi sudah kita sampaikan bahwa ada keluarganya. Jadi orang tuanya ini meminta tolong kepada pamannya, kemudian mengetahui bahwa si korban dan pelaku tinggal di salah satu rumah. Rumah siapa ya? Di hotel. Melihat kendaraannya daripada pelaku, melihat kondisi korban ada di situ, kemudian menyampaikan. Yang mengkomunikasikannya adalah masih family daripada pelaku. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.